Halo guys, my channel. Di video saya kali ini saya memenuhi requestan kalian, yakni tutorial ya. Kalian waktu video saya kemarin minta tutorial cara fingerstyle lagu Dear God versi Alif Bata, dan saya mohon izin tentunya kepada Mas Alif yang pemain atau orang yang bermainnya dengan baik di lagu ini. Saya mohon izin membuatkan tutorialnya, meskipun selayaknya Mas Alif sendiri yang membuatnya. Tapi ini versi saya ya, ulikan saya sendiri, dan tentunya lebih mudah dan lebih simpel daripada Mas Alif sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang udah request, dan mohon maaf baru sekarang. Dan terima kasih buat kalian yang support channel ini. Dan ya, kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang akan saya upload selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sebelum lanjut, saya sarankan kalian langsung praktekkan dan kalian seduh kopi sambil ya santai, enjoy lah. Kemudian kita masuk ke langkah pertama. Kalian style dulu gitar kalian. Saya lebih sering menyebutnya style, tapi nggak tahu kalau kalian tuning atau stem ya. Pokoknya saya style, yaitu muter-muterin ininya, style dulu. Karena Alif Bata itu bermainnya kalau dari senar bass ya, dari atas ke bawah itu F, A, C, G, C, E. Stylenya seperti itu. Itu saya dapatkan langsung dari channelnya Alif Bata. Dan ini gitar saya masih setelan normal ya, masih normal, C, G masih seperti itu kuncinya. Kita style, dan di sini saya menggunakan aplikasi. Oke, kita style. Ini asalnya E. Kita naikkan ya, sampai dia F2. Nah, ini udah F2. Kemudian kita lanjut ke senar berikutnya. A. Di sini udah pas. Kemudian C. Nah, ini asalnya D3, kita ubah ke C. Turunkan maksud saya. Itu. Kemudian yang bawahnya G, kita turunkan di G, iya, kemudian B, jadi C, naikkan. Dan yang senar terakhir tetap E. Nah, seperti itu. Ini udah F ya. Udah. Oke, seperti itu kurang lebih di langkah pertama. Dan selanjutnya kita ke langkah selanjutnya. Sebelumnya ada beberapa teknik yang perlu kalian ketahui, yaitu slide, sliding. Jadi tinggal ngegeser aja. Kemudian harmonik. Nah, harmonik ini sedikit agak susah. Harmonik muncul ketika nada-nadanya ada di fret-fret tertentu, seperti di fret 5 di situ, fret 7 dan fret 12. Di situ muncul fret 5, fret 7 yang ada titik ini, dan fret 12 muncul. Kemudian ada di sini fret 19. Fret 19 di setelan gitar yang seperti ini, yang udah kita setel tadi. Jadi kemudian
setelah harmonik yang itu, kita juga harmonik yang seperti ini. Alif Bata waktu minggu-minggu kemarin gitu. Pokoknya dia yang upload tutorial dan tutorialnya isinya harmonik. Ya kalian pelajari aja sendiri. Jadi ini tuh kayak nyentuh tapi gimana gitu. Saya bingung juga jelasinnya. Bingung bener, bingung. Dan selain harmonik ini tambahan, hanya tambahan aja opsional. Ini siap di sini yaitu menekan, menekan di senar ini. Jadi seperti itu. Oke. Itu aja dasar-dasarnya. Lanjut ke tahap berikutnya, bro.